Guys, selamat kembali ke Abang Jinjai Channel. Soal ni first time aku nak buat review. Review masakan member aku kak. Sebelum ni dia buat produk lain. Ni ingat sehari dua hari ni dia up satu makanan. So aku tengok ramai kan order, so aku pun support lah kawan-kawan kan. So ni dia punya masakan dia. Asam pedas guys, asam pedas. Asam pedas dom. Dom. Dom stand for dapur orang Melaka. Pagi tadi aku pun join dia pergi pasar borong untuk cari ikan. So ini kita try lah macam mana dia punya ni. So aku tengok kuah dia pekat-likat guys. Mengalahkan masakan aku lah. Tengok kuah dia. Ini kalau kena dengan roti canai pun boy. So kita ambil secebis ikan. Pelan sikit Azhar. Ini ikan dia kejenah. Harga aku tahu tadi kat pasaran berapa. Memang mahal weh. So tengok macam mana dia punya pergi ya. So kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik weh. Aku ni orang utara tapi lidah Kelantan. So selalu aku pergi ke Melaka lah. Biasa kadang kita rasa masakan tu pedas. Ni bagi aku just nice. Jadi memang aku pun cakap dia boleh bagi banyak star lah. Tapi kalau ada daun kesum dia lagi tambah star. Tapi itulah daun kesum tu kalau belah utara memang letak daun kesum banyak lah. Belah Melaka mungkin kurang kot. So guys, kalau korang nak memang suruh eh. Tambah kuah. Memang baik. Memang tak pedas. Memang padu lah. Kalau korang nak nanti korang contact Jimex ni lah ataupun Syahir. Ni sementara tak viral pun dah nak sehari pun 30-40 ketul. Kalau dah nanti viral ni tak tahu kan. Tapi setakat ni dia cover dari sini lah. Ada member dia belah-belah KL Belampang pun ada juga dia hantar lah. Saya berjaya. Saya mau cuba takat lain nama. Aku nak makan dulu. Nanti kita jumpa lagi guys. So bismillah sekali lagi. Dapur pun macam ni guys. Baik.